akan mereview Elf NHR 55 tahun 2017 dari 1700cc. Berbentakan selan kita dari pak eksterior dulu boleh. Tampilannya masih sama kayak yang lama. Mungkin bedanya di grill. Kayak apa ya? Kayak harimau mungkin. Lampu. Walaupun belum proyektor, masih bulam halogen biasa. Lampu sen sama halogen biasa. Lampu kota juga. Lampu senja atau lampu kota sama halogen biasa. Seluruhnya hampir sama sih sama yang Elf lama. Mungkin yang versi terbaru yang Elf, kalau nggak salah yang Elf MKR gitu. Yang modelnya lebih baru. Dari sisi eksterior sama seperti ini. Mungkin ini model truk tinggal bar 1. Bok pendingin. Bok pendinginnya pakai termo 300. Oke, dari sisi samping yang ini dari dulu Elf menurut saya model kacanya seperti ini. Ciri khasnya mungkin ada beberapa truk hampir sama sih, tapi menurut saya justru unik kayak gitu. Walaupun sebenarnya nggak bisa full sih kalau turun. Oke lah, bagus lah menurut saya. Untuk ukuran bannya 750 ring 15 leg truck 12 PR 120/108L. Ini pakai Bridgestone Super Max. Dan ini Elf yang ban belakangnya satu. Apa ya sebutannya, mungkin engkel. Posisi air radiator ini posisi aki di sini. Mesin tetap di bawah kabin. Resektor belakang, ban belakang sama kayak seperti ban depan. 750 ring 15 LT 12 PR 120/118. Sama pakai Bridgestone Super Mighty Rig. Oke, kita masuk di sisi interior Elf ini. Modelnya ya seperti inilah. Namanya juga mobil niaga, mobil barang. Yang pasti pakai mobil ini pasti sopirnya bukan bosnya. Apa ya, kita dari sini ada isi AC ini. Ada blower AC. Tombolnya ada. Ada off 1 2 3 4. Ini kayaknya bisa nyala. Tapi sepertinya ini cuma keluar angin. Biasanya keluar angin. Untuk entertainment-nya ya cuma single din ini. Ini aftermarket ini, paling pasangan sendiri. Barunya mungkin ada, mungkin nggak kayak gini sih, mungkin udah rusak terus diganti sama pemiliknya, ganti baru. Ini ada kamera layar buat kamera mundur, biar kalau mundur ke belakang bisa kelihatan. Sama ini throttle box-nya ya seperti ini, kecil. Tempat sekring di sini. Di sini ada petunjuknya sekring. Di sini masih bisa buat naruh tempat-tempat barang. Oke. Ini juga ya lumayan lah, cukup lah untuk naruh nota-nota mungkin untuk supirnya apa salesnya. Ini asbak. Lighter rokok buat ngecas masih fungsi. Hazard
kita lihat speedometernya seperti ini sih. Yes, manual biasa. Standarnya truk-truk lah mungkin. Ada ini tangki bensin, indikator temperatur, RPM. Speedometernya itu kecepatan. Ini aki, handrem, oli, solar. Udah sih seperti itu sih speedometernya, sederhana, simple. Terus untuk setirnya masih paten ya ini setirnya ya, nggak bisa apa ya, teleskopik ataupun bisa dinaik turunin, dimasukin, nggak bisa ini, masih tetap kaku. Terus neleng 5 percepatan, ini alat 2700 cc, 5 percepatan, 1, 2, 3, 4, 5, masih kayak mobil-mobil biasa lah, normal. Handrem di sini, posisi duduk, ya, ya ini mungkin maju mundur, cuman agak macet ini, masih oke lah. Untuk visibilitas ke depan bagus. Apa ya, udah ini wiper, ada sun visor matahari itu udah, spion belakang walaupun nggak ada gunanya sih ini. Lampu kabin masih ada, sun visor cuma satu yang sisi penumpang nggak ada. Pegangan hand gripnya ini buat naik turun, sisi kanan sisi kiri ada. Oke, dashboard ya, namanya mobil niaga pasti keras, nggak mungkin ban lembut soft touch, keras semua. Di sisi pintu door trim sama ya, sama mekanikal, kacanya nggak elektrik, masih manual. Handle buka tutupnya, door, ada door pocket di sini buat ngaruh seperti kertas. Ya nggak bisa buat tempat botol minum, nggak bisa. Mungkin taruh sini, biasanya supir-supir aqua besar taruh sini. Terus apa lagi ya? Ya belakang sini mungkin nggak bisa buat apa-apa sih. Dah sempit. Plafon ya seperti ini. Ya selebihnya seperti ini. Wis, kita cek ya. Oke, ini kamera mundur dari sisi pengemudi. Ini fungsinya monitor ini untuk mengetahui posisi di belakang ada benda atau orang atau apa, karena ini mobil box gak kelihatan dari spion yang tengah. Spion hanya bisa melihat sisi kanan kiri bodi dan belakang, dan ini menurut saya sangat penting dan berguna ini tuh di semua mobil barang lah, maupun kecil maupun besar, karena berbahaya menurut saya kalau nggak ada ini. Siapa tahu ada mungkin anak kecil atau apa di sini yang nggak bisa terlihat oleh spion di depan. Mungkin cukup sekian kita review sekarang ini. Ya, semoga kalau ada salah kata mungkin bisa komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel saya. Jangan lupa.